Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juragan semuanya. Jumpa lagi di channel Oki Sudin, teman. Kali ini saya berada di Kabupaten Magetan, lebih tepatnya di Pasar Hewan Orang Gareng. Buka setiap hari kliwonan, teman. Ini di hadapan teman ada pejantan sapi jenis limosin. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 ekor sapi, teman. Ini ada jenis limosinan, cukup bagus-bagus, teman. Kalau saya lihat dari wujud sapinya ini, bentuknya juga istimewa, teman. Ini kakinya, kaki sapi limosin panjang dan tinggi, tangan teracak yang cukup bagus, teman. Seperti ini kakinya. Di antara 7 sapi ini yang cukup bagus adalah yang sebelah sini, teman. 1, 2 dan sebelah sana 3 itu cukup bagus. Untuk harga saya tidak bisa memastikan karena tadi sebelum saya melakukan liputan saya coba pendekatan dengan mereka. Mereka tidak tahu untuk harganya. Tapi coba sekali lagi untuk saya tanyain harganya. Pak Dek, rego pinten mboten? Kisaran berapa? 16. Harga 16. Ini kisaran harga 16 juta, teman. Seperti ini. Ini juga ada SIM limosin bagus baru datang. Wah, cukup besar, teman. Wah, istimewa. Oke, ini harga kisaran 16 juta. Umur kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulanan, teman. Ini jenisnya limosin. Acaknya cukup bagus, ini juga cukup bagus. Seperti ini kondisinya. Ini juga 16 juta, Pak. Iya, 16 ini 15. Yang sebelah sana 15-an lebih. Ini harga 16 jutaan, teman. Ada sekitar 4 ekor harga 16 jutaan. Ini seperti ini kondisi sapinya. Itu bagus. Ini juga bagus. Ini dugul ya, Pak? Dugul. Dugul semua, teman. Ini 3 ekor dugul. Yang sebelah sini ada tanduknya sebelah sana. Mantap sekali. Harga 16-an, yang sebelah sini ada 4. Dua. Cukup bagus, ini juga cukup bagus, teman. Bisa dilihat punuknya, punggung atasnya cukup lebar juga. Mantap sapinya. Harga 16-an ini, teman-teman. Mantap. Setelah sana harga 15. Kita lihat bagian kepalanya ya, teman-teman. Kita lihat untuk bagian kepalanya. Seperti ini, teman. Ini coba saya update harga per det dari Pasar Hewan Gareng. Ini bagian kepalanya bisa dilihat kakinya. Ini saya ini limosin yang dubul-dubul ini, teman. Ada corak putihnya petak. 16-an dugul ini sebelah sini dugul, teman. Sudah bertanduk. Bagus. Kita cari yang sebelah sana, dia ada limosin yang bagus. Nanti kita akan survei lagi ya, teman-teman. Mantap ini, teman. Ini ada sapi pedetan limosin yang tadi sedikit saya review. Cukup bagus sapinya ini, bisa dilihat. Cukup lebar sekali bagian pantatnya, teman. Bisa dilihat sendiri seperti ini kondisi sapinya. Mantap. Ini saya nanti coba mengupdate harga sapi pedetan yang ada di sini. Bisa dilihat, teman. Ini limosinya mantap sekali. Bulunya juga cukup lebat, teman. Ini sapinya ekor-ekornya juga bagus mengembang. Mokro, bulunya juga cukup lebat, bagus ini kalau menurut saya. Limosinnya cukup kental. Ini seperti ini, kondisi pantatnya juga cukup lebar sekali, teman. Bisa dilihat ya, teman-teman. Ini posisi melawan matahari jadi kurang begitu bagus untuk pencahayaannya, agak silau sedikit tapi tidak apa-apa.
Racak kakinya juga seperti ini teman, racak kaki limosin sedang, nggak begitu kecil dan nggak begitu besar, tapi sangat support sekali. Kakinya juga cukup bagus, mantap ini sapinya teman. Bisa dilihat punggungnya ini juga cukup lebar, bagian belakangnya ini sampai depannya. Nah itu sapinya. Ya itu kepalanya udah mulai kelihatan teman, tadi penampakan sendiri untuk sapinya ini. Oke, cukup bagus teman, kalau saya lihat cukup panjang, sangat ideal sekali. Dengarkan nih, coba saya tanyakan ya teman, ini untuk bagian racak kakinya seperti ini. Untuk kepalanya teman, oh yang sebelah sini ya, untuk kepalanya ini sapinya limosin bertanduk teman, ini ada tanduknya kecil. Kalau dilihat bagian bulu di bagian telinga cukup banyak dan cukup lebat, jadi menandakan genetik limosinnya cukup kental teman. Ini sapinya mantap sekali bagian racak kakinya teman, racaknya berwarna hitam karena sapi limosin seperti ini. Moncongnya juga merah atau putih, tapi ini merah teman atau pink. Ini sapinya mantap sekali. Coba nanti tanyakan untuk harga berapa nanti ya. Oke teman, ini limosinnya. Oke, untuk limosin ini harga berapa Pak De? Harga 16.500 teman. Ini cukup bagus, umur nabi star 5-6 bulanan, harga 16.500 teman. Kita lihat bagian ekornya juga mantap, mengembang dan lebat, harga 16.500, istimewa. Coba kita tanyakan sebelah sini, ini ada orang yang sedang menanyakan, jadi sekalian nanti saya coba bertanya. Oke, ya berapa limosin ini? Mayoritas sapi di sini limosinan teman, jadi tidak, dan jarang sekali ada sapi jenis simental. Rego pinten iki Pak De yang sebelah sini? 20 juta Mas. 20 juta. Duanya? 20 juta dua ini teman, dua pasang 20 juta teman. Wah, mantap sekali. Dua ekor 20 juta untuk yang sebelah sini. Kurang lebih sekitar 3-4 bulanan nih sapinya. 15 juta lebih lah jenis limosin. Wah, ini ada 3 sapi teman, yang 2 ekor sebelah sana dukul dan yang sebelah sini bertanduk, cukup panjang dan cukup bagus. Kalau saya lihat cukup tinggi juga teman, mantannya juga cukup lebar, kaki juga cukup bagus, bagian punggungnya juga cukup bagus, bisa dilihat seperti ini sapinya. Kita lihat bagian dari samping seperti ini teman, matanya cukup bagus, pelaminnya juga cukup bagus. Nah, sapinya dewasa ya, bagian kepalanya seperti ini. Kita lihat mantap teman, bagian racak kakinya coba lihat, racaknya seperti ini teman. Kalau kita lihat cukup bagus, kulitnya juga cukup istimewa, tipis dan cepat gemuk. Ini kalau sapi seperti ini, kalau saya lihat ini sedang ada proses tawar menawar. Ini harga 15-an teman, ini saya sudah mendengar oleh pedagang tersebut, harga 15-an yang sebelah sini 15, ini 15 kurang sama sebelah sini harga 14.
kasih pisan Eko. Update dari kader baru dari pasar hewan. Orang garing apa teman-teman? Jenis sapi limosin. Oke, kita lanjut ke segmen yang berikutnya. Terima kasih. Semoga video saya ini bisa membantu teman untuk informasi di daerah Magetan dan sekitarnya. Jangan lupa untuk support channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.